Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight, thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. Said you look good in the dim bar light, so damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you ask my name. Yeah. Octavianus Fernando resmi kembali berseragam Persebaya Surabaya di putaran kedua musim ini. Pemain yang membawa Persebaya juara Liga 2 tersebut, nampak terlihat di lapangan ABC Komplek Gelora Bung Tomo Surabaya menyapa rekan barunya di Persebaya. Pada latihan perdananya dirinya tidak sendirian, sang pemain didampingi salah satu pemain veteran Persebaya sekaligus rekan duetnya dulu yaitu Muhammad Hidayat. Mereka menyiapkan diri sebelum bertandang ke kandang Rans Nusantara pada lanjutan putaran kedua Liga 1 Indonesia. Your body was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think about you, a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody, somebody like. Octavianus Fernando pertama kali datang ke latihan Persebaya di lapangan ABC Komplek Gelora Bung Tomo, dirinya langsung berjumpa dengan beberapa pemain berbakat Persebaya, seperti Tony Firmansyah dan Hernando Ari. Somebody, somebody like. Pemain yang sebelumnya bermain untuk Persipal Palu tersebut, nampak sangat bahagia ketika sahabatnya yaitu Muhammad Hidayat datang menghampiri dirinya saat sebelum latihan berlangsung. Para pelatih pun seperti Coach Uston, Coach Benny dan Coach Ali tampak begitu cair ketika bercengkrama dengan Opan. Opan sendiri datang bagaikan panutan bagi para pemain muda Bajo Ijo, mereka seakan-akan menghormati betul pemain yang berjasa saat kebangkitan Persebaya dulu itu. Bahkan, nampak para pemain muda yang lain, agak sedikit sungkan untuk mengajak ngobrol kakak kandung Marcelino Ferdinand tersebut, di saat sesi latihan berlangsung. Semoga dengan kehadiran Octavianus Fernando, mampu membangkitkan chemistry dan karakter Suroboyoan yang selama ini hilang di dalam tubuh Persebaya. Bagaimana pendapat kalian tentang kembalinya Octavius Fernando tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar.